Pemirsa, hadiri final seleksi pertukaran pemuda antar provinsi PPAP 2023. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap para finalis yang terpilih sebagai duta perwakilan Jambi dapat mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa maupun tantangan global di masa sekarang dan di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Jambi menyelenggarakan acara Grand Final Pertukaran Pemuda Antar Provinsi PPAP tahun 2023 Provinsi Jambi dengan mengusung tema Membangun Harmoni, Mewujudkan Pemuda Unggul yang berlangsung di sebuah hotel di Jambi Minggu 13 Mei 2023 malam. PPAP 2023 Provinsi Jambi ini diikuti sebanyak 40 orang peserta yang dilaksanakan dari tanggal 11 Mei 2023 dengan jumlah alokasi peserta pertukaran pemuda antar provinsi adalah 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan dan Riau. Kemeriahan malam Grand Final PPAP Provinsi Jambi juga disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama Kepala Dispora Provinsi Jambi Ahmad Bastari beserta jajaran Dispora. Dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan selamat kepada juara satu putra dan juara satu putri maupun puluhan finalis PPAP yang telah mengikuti serangkaian seleksi PPAP tahun 2023. Wagub juga mengapresiasi semua pihak yang telah menginisiasi serta mendukung penyelenggaraan program kegiatan kepemudaan seperti pertukaran pemuda antar provinsi ini sebagai wadah untuk mempersiapkan pemuda sebagai SDM yang mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses pembangunan bangsa. Melalui kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi ini, Wagub berharap dapat meningkatkan motivasi pemuda Jambi untuk mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa maupun tantangan global di masa sekarang dan di masa mendatang. Saya yakin, banyak hal-hal yang dipertanyakan untuk menunjukkan kesiapan para pemuda itu dari semua lini. Yang intinya semua lini adalah dalam rangka pembinaan mereka dan dalam kerangka ke depan bisa mengisi, meneruskan perjuangan generasi-generasi ini dalam rangka menjalani. Kemudian tentunya di samping seleksi, tapi secara otomatis itu adalah untuk semangat dia untuk membekali diri. Lebih lanjut, Wagub Abdullah Sani berharap peserta bisa mengambil hal-hal positif dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki daerah tempat pelaksanaan program, untuk kemudian bisa diterapkan di Jambi, terutama keunggulan dalam hal kinerja masyarakat. Di malam final seleksi PPAP, juara satu putra PPAP 2023 diraih oleh Ari Sumarno, sedangkan juara satu putri PPAP 2023 diraih oleh Azara Oktaviami. Dua anak muda terpilih ini resmi dinobatkan sebagai duta perwakilan dari Provinsi Jambi yang siap membawa nama Jambi ke kancah nasional. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.